Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Petani Karet ya Lur ya. Terima kasih sudah support channel ini dengan cara like, subscribe, dan komen serta share. Nah, yang penting subscribe ya, aktifkan loncengnya biar tidak ketinggalan ya Lur ya tentang update video terbaru dari Petani Karet. Oke, terima kasih sudah support ya. Saya doakan untuk petani karet di Indonesia dimanapun berada ya, di Nusantara, di luar negeri maupun dimanapun berada, semoga diberikan kesehatan karena kesehatan yang paling penting ya. Oke, sedulur petani karet ya, seperti biasa kali ini kita mau mupuk ya, mupuk kebun karet ya. Nah, untuk tema kali ini yaitu tentang dosis ya, dosis takaran atau takaran pupuk. Nanti saya lihat pupuk ini saya bawa. Saya bawa ya Lur ya. Nah, ini dosis untuk pupuk ini Lur ya. Bisa dilihat ya. Pupuk ini dosisnya bisa dilihat nanti, pupuk NPK ya. NPK 16-16 Pak Tani ya. Dosisnya cuman nih 1 sendok makan ini, 1 sendok makan nah. Bisa pakai 1 sendok, bisa 2 sendok silahkan. Kalau budgetnya banyak ya buat aja 3 sendok nggak apa-apa. Kalau saya 1 sendok aja karena untuk setiap bulan saya kasih ya ini, walaupun sedikit saya kasih pupuk ini. Pupuk NPK ini. Nah, ini saya mau mupuk 2. Alhamdulillah kemarin timbangan bisa beli 5 ya, 5 NPK ya. Jadi bisa rata semua nanti kita pupuk pakai ini. Untuk cara pemupukannya gampang loh, nanti kita lihat ya. Kita buka dulu ini. Jadi untuk pemupukannya gampang Lur. Nah, ini bisa dilihat ya. Bisa dilihat Lur. Nah, 1 sendok aja seperti ini Lur. Kalau saya 1 sendok seperti ini. Untuk pengaplikasiannya langsung aja kita lihat ya. Oke. Aduh, saya ini dulu Lur. Nah, agak susah saya sendiri masalahnya. Oke, agak miring nggak apa-apa lah ya. Jadi Lur, untuk pengaplikasiannya bisa dilihat ya. Terlalu dekat ya. Nah, 1 sendok ini Lur. 1 sendok kita ini aja, taruh sini aja. Nah, sekitar batang Lur. Seperti itu Lur ya. Jadi 1 sendok sekitar batang. Oke, langsung aja langsung ke yang sebelahnya ya. Ini sudah. Bisa dilihat sini Lur ya. Oke. Oke, kita lihat ya. Oke Lur, bisa lihat ya. Ini 1 sendok Lur. Nah, kita taburkan aja dekat ini 1 sendok. Oke. Kita lagi cari yang lain lagi. Kita 1 sendok mainnya Lur. Oke, 1 sendok Lur. 1 sendok NPK. Nah. Oke, 1 sendok. Enggak usah banyak-banyak Lur, ini 1 sendok aja. Kalau saya 1 sendok lah. Taruh dekat ini ya, dekat batang Lur. Kalau NPK ini taruh dekat batang. Nah, 1 sendok Lur. Oke, lagi. Jadi setiap bulan bisa rutin Lur. Ini bisa rutin kita mupuknya. Nah, 1 sendok aja. Oke, agak susah ya Lur ya, maaf. Ini agak susah ini, sambil megang tripod masalahnya. Nah, 1 sendok Lur. Nah, kita pupuk lagi Lur, 1 sendok lagi. Nah, kita batang aja Lur, gak usah jauh-jauh. Nah, 1 sendok. Kita pupuk lagi Lur. 1 sendok.
Nah, ini kita pupuk lagi 1 sendok ya. 1 sendok aja. Enggak usah banyak-banyak loh. Ini 1 sendok lagi. Oke. Sendok ya, kita kasih 1 sendok aja. Ini juga 1 sendok lur. Nah, sini aja. Nah. Jadi setiap batang itu kasih saja 1 sendok lur. Nah, ini. Sendok ya. Untuk ininya pengaplikasinya 1 sendok. Nah, 1 sendok aja dekat batang enggak apa-apa. Karena ini kalau pupuk urea ya, kalau pupuk urea nggak boleh deket batang lur ya. Ini 1 sendok lur. Bisa dilihat ya. Ah. Lebih irit lur ini. Terus terang aja lebih irit. Dibanding yang ini lebih dibanding yang lain lebih irit ini. Jadi 1 sendok aja. Nggak usah banyak-banyak. Lur, 1 sendok ya. Langsung aja taruh situ aja nggak apa-apa. Ah, 1 sendok. Nah, 1 sendok lur. Ini 1 sendok aja, 1 sendok lagi. Ah, 1 sendok ya. Semuanya kebagian kok 1 sendok lur. Oke, 1 sendok lagi. Oke. Ini juga 1 sendok. Oke, lihat ya, 1 sendok. Nah, langsung aja seperti itu aja lur. Ini 1 sendok juga lur. Bisa dilihat ya. Oh. Enggak usah banyak-banyak ngerapuk karet tuh. 1 sendok cukup. Tapi rutin lur ini lur. Rutin 1 bulan sekali saya. Tapi jaminannya getahnya lancar, alhamdulillah lancar lur. Dibanding nggak dirabuk ya. Intinya seperti itu lur. Ah, jadi lihat ya. Kecil kita kasih rabuk. Nah, kita rabuk aja lur. 1 sendok, 1 sendok pokoknya. Ini kasih 1 sendok lagi. Ini juga kita kasih 1 sendok ke 1 sendok pokoknya. Aduh, lepotan lagi. Oke, 1 sendok. Dekat batang 1 sendok. Oke. Lagi 1 sendok. Oke. Okay. 1 sendok. Oke, okay, 1 sendok lur. Satu batang aja lur kasihnya. Nah. Ah, 1 sendok aja cukup. Enggak usah banyak-banyak. Kalau modalnya banyak ya kasih 2 sendok, 3 sendok nggak masalah. Kalau modalnya dikit ya sesendok aja cukup lah. Dipukul rata seperti itu lur. 1 sendok lur. Lebih irit lur ini lur. Terus terang aja lebih irit dibanding yang enggak ini lebih irit ini. Nah, 1 sendok ya. Ini 1 sendok lagi. Ini kasih 1 sendok ya lur. Oh. Oke, 1 sendok. Ini juga 1 sendok lur.
Udah satu sendok aja. Jadi setiap pemupukan kita pakai NPK ini ya, Lur. Jadi ada NPK Pak Tani 16-16. Oke, jos dia. Jangan usah yang lain-lain, udah ini aja. Mumpung enggak usah banyak-banyak ya. Dikit-dikit satu sendok aja. Oh. 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 Kasih kan satu sendok. Ini juga kasih. Tuh gue. Kasih satu sendok lagi ya, Lur. Oke. Oke, satu sendok ya. Oke, Lur, untuk takarannya sudah tahu ya, satu sendok makan ya. Silahkan ya, ini pakai plastik ya. Satu sendok makan. Kasihkan ke batang ya, dekat batang nggak apa-apa. Kalau pupuk ini nggak apa-apa, dekat batang, Lur. Dijamin getahnya meningkat, Lur. Getahnya meningkat ya. Kalau nggak meningkat ya berarti ada yang salah itu, nggak mungkin nggak meningkat. Itu meningkat. Ke masalahnya saya kemarin dapat itu satu bulan itu bisa hampir satu hektar ya, satu hektar bisa sampai 800-900 kilo, sampai bahkan sampai tembus satu ton ya satu hektarnya sebulan itu sebulan. Oke, ini ya pakai pupuknya, tapi rutin nih Lur. Setiap timbangan belikan ya, satu sekali timbangan belikan untuk kita pupuk ke pohon karet itu sendiri ya, satu timbangan ya. Khusus satu timbangan belikan saja pupuk ini. Enggak usah yang aneh-aneh, pupuk ini aja. Nah, silakan yang lain juga enggak apa-apa kalau mau ini. Kita takarannya seperti ini Lur. Nah, satu sendok ya. Jadi sebulan itu bisa sampai satu hektar ya. Seperti tadi Lur saya bilang ya. Tentunya dibantu dengan pupuk ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya share kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau pengucapan yang kurang berkenan. Mohon dimaafkan karena yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Oke. Saya mau lanjut lagi mupuk ya, Lur. Enggak bisa kalau megang terus kamera, susah agak susah ya. Jadi saya mau mupuk, yang penting sudah saya jelaskan cara pemupukannya pakai sendok ini tadi, saya bisa dilihat ya. Memupuknya gimana? Dekat batang kita kasih aja per-per gitu aja, enggak apa-apa. Kalau urea jangan ya, jangan dekat batang. Londot nanti. Urea di tengah-tengah jalur aja. Oke, mungkin itu saja ya Lur ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.